Halo pemirsa YouTuber, ketemu lagi sama gue di Rais Gang. Kali ini gue akan mengajak Anda ke Pusat Konservasi Elang Kamojang di Garut. Dan ini nih, gue udah ada di lokasinya. Biasanya di sini cuma buat edukasi aja. Jadi ya memang tidak terlalu rame ya, kalau rame juga. Nah ini nih, ini ada papannya mengenai edukasi elang-elang yang ada di Indonesia. Biasanya sih banyak anak-anak ya yang kesini, tapi berhubung sekarang lagi hari libur, jadi ya kosong. Dan sayangnya karena ini cuma pusat edukasi aja, jadi kita nggak bisa terlalu dekat dengan si elangnya nih. Ada pagar dua lapis. Jadi ya cuma cukuplah melihat dari luar. Jadi kan rada-rada kurang jelas gitu ya. Ada kehalang kawat dua biji itu. Sebenarnya kalau nggak ada kawat atau cuma satu ya rada oke juga. Tapi gua udah tanya ke penjaganya, nggak bisa dibuka tuh kawat yang utama ini. Padahal kalau kawat dari dekat kan lebih oke ya. Tapi ya beginilah, karena ini cuma buat edukasi aja, jadi ya terpaksa nerimo bae lah. Ini ada beberapa jenis burung elang yang ada di Indonesia. Ada yang elang laut, elang brontok, dan ya berhubung gak bisa terlalu jelas, soalnya kalau gua zoom juga malah jadi makin aneh kelihatannya gitu ya. Jadi ya cuma bisa segini nih paling jelasnya nih. Sayang sekali ya, padahal kan harusnya kalau edukasi sebenarnya lebih oke. Nah tuh ini nih, elang ini nih yang gedeng terus tuh. Yang lain elangnya nggak bunyi sih, cuma elang ini aja yang bunyi. Tuh, tuh, ini elang laut kalau nggak salah, elang apalah, gua juga. Di sini cuma ada sebaris aja kandang yang disediakan buat edukasinya. Jadi nggak terlalu lengkap juga ya, nggak tahu memang cuma segini atau gimana lah ya. Tapi pasti kalau misalnya nanti ada tambahan lagi, beberapa kandang lagi, gua pasti update lagi. Mungkin ini nanti bertelur jadi anak itulah, ya gua pasti update lagi inilah. Oke deh, demikian perjalanan singkat gua kali ini di kawasan konservasi Elang Kamojang. Semoga Anda menikmatinya, dan kita akan berjumpa lagi di tempat wisata selanjutnya. Ciao.